الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada munaf'an fi ulumiddin, amin. As-sifatur rabi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-mukhalafatu lil hawadits. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu berbeda Allah kepada segala yang baru ail makhluqati, maksudnya makhluk, berarti makhluk itu baru. Makhluk yang mana aja yang namanya makhluk baru, masiwallah, apa yang selain Allah baru. Baru itu bahasa Melayu, bahasa kita baru, apapun yang baru. Ya, yang baru, ya, itu makhluk. Ya. Baru, ail makhlukati, maksudnya segala makhluk. Allah berbeda kepada segala makhluk. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, mujasimah dia, ya, menyerupakan Allah, menjisimkan Allah, ya. Allah enggak ada serupa dengan suatu apapun. Aila yumasilu syai'un minal makhluqati la fi zatihi wa la fi sifati wa la fi af'alihi. Artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah daripada segala makhluk ini, la fi sifati, tidak, ya, sesuatu itu menyamai Allah pada zatnya. Ya, la fi zatihi, tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, tidak juga pada sifatnya, wala fi af'alihi, tidak pada segala perbuatannya. Tiga, ya, ada zat, ada sifat, ada perbuatan, ya. Tidak sama sesuatu pun apapun, ya, kepada Allah, baik, ya, zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Hanya Allah yang bisa berbuat itu, yang lain tidak bisa. Sebesar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, Allah yang maha. Yang lain enggak bisa. Maka oleh karena itu, jangan ada terbayang di benak pikiran kita, Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Itulah yang namanya Tuhan. Betapa tidak hebatnya Allah, betapa tidak bahwasanya perbuatan Allah tanpa ada tandingannya. Kita lihat alam semesta ini. Terbayangkah kita bisa menciptakan? Enggak bisa. Jangan langit yang begitu indah dan besar. Ya. Bumi yang terhampar juga luas. Makhluknya yang paling kecil, yang kita kata paling kecil, sebel, gedek, benci, apaan kira-kira? Kutu rambut. Senang gak mengkutu rambut? Ya Allah, kita ketemu, kita apain? Bites. Siapa yang bisa bikin kutu? Terbayangkah di benak pikiran kita untuk mampu bikin kutu? Gak bisa. Saking apanya tuh ciptaan Allah, saking besarnya. Pantas
tidak ada satu sifat pun, satu zat pun, satu perbuatan pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay anna zatallahi azza wa jalla laysat jirman kadzatil makhluqati. Artinya bahwa zat Allah azza wa jalla tidaklah sesuatu jirim, tidak suatu bentuk seperti zatnya makhluk. Jadi Allah itu bukan jirim seperti makhluk ini. Wa sifatuhu ta'ala laysat kasifatil makhluqati hadisatun makhsusatun. Dan tidaklah seperti sifat makhluk, ya. Dan sifatnya Allah Ta'ala, wa sifatuhu Ta'ala, dan sifatnya Allah Ta'ala laisa, tidaklah sifatnya Allah Ta'ala itu kasifatil makhlukati, seperti sifat makhluk. Hadisatun maksusatun, yaitu yang baru, yang terkhususkan, baru. Artinya apa baru? Hadisatun didahului dengan tidak ada. Baru kan begitu. Tadinya enggak ada. Kita beli motor bekas, sekalipun bekas, baru enggak? Baru. Ya. Ada istilahnya apa? Istilah orang dagang. Bekas tapi seperti baru. Ya emang baru itu. Kenapa? Tadinya kagak ada, menjadi ada. Kita semua adalah masih Allah. Apa yang selain Allah baru, baru. Sekalipun surga, sekalipun neraka, itu dia adalah baru, baru. Kita semua baru. Sekalipun yang tidak ada akhirnya, sekalipun yang kekal, apa tuh? Surga. Tapi dia diciptakan. Tapi dia ada awalnya, baru juga, neraka. Dia kan kekal juga tuh. Tapi bedanya kekalnya surga, kekalnya neraka, sama Allah kekal. Allah kekal dengan dirinya sendiri. Tapi kalau surga, ada yang kekalkan. Siapa? Allah. Wa af'aluhu laysat ka'af'alil makhlukati muqtasabatun. Dan segala perbuatannya Allah tidaklah seperti perbuatan makhluk, yaitu yang terusahakan. Laysat ka misli syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jadi tidaklah perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah tidaklah seperti perbuatan makhluk, yaitu yang diusahakan. Kita ini ada usaha. Perbuatan kita penuh dengan usaha, syarat dengan usaha. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ai laisa mitsla dzati wa sifati syai'un, artinya tidak ada sesuatu yang seperti zatnya Allah, sifatnya Allah. Jadi maha suci Allah terbesit di pikiran kita. Maha suci Allah terbesit di pikiran kita. Allah begini kali ya, Allah begini. Jadi jangan pikirkan begitu. Makanya ketika kita zikir kepada Allah, itu bukan kita bayangkan Allah begini, soal itu bukan. Ya. Zikir aja biasa. Allahu, Allahu, Allah. Gitu aja udah hati kita. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allah. Mudah-mudahan dengan kita zikir kepada Allah, pikiran kita selalu ingat Allah. Sehingga ketika pikiran kita ingat selalu Allah, maka aktivitas semua anggota tubuh kita selalu yang diridhoi Allah. Benar tuh, benar sekali ajaran guru kita, selalu zikirkan Allah.
Wa dalilu ala ujubi mukhalafatihi ta'ala lil awadis. Dan dalil atas wajib berbedanya Allah Ta'ala bagi segala makhluk annahu, yaitu bahwasanya law ma sala syai'an min fi dzati wa sifati wal af'ali la kana adisan misla annahu, yaitu bahwasanya law jikalau ma sala menyerupai ia syai'an akan sesuatu min daripada makhluk fi dzati pada zatnya wa sifati dan sifat wal af'ali perbuatan la kana adisan syai'an Allah itu baru misla sepertinya. Tapi Allah sepertinya itu mustahil. Allah sepertinya itu mustahil. Lianna ma jaza'a 'ala ahadil mislaini jaza'a 'ala al-akhari. Karena bahwa sesuatu yang boleh atas satu daripada dua yang semisal boleh atas yang lain. Berarti apa? Baru. Tapi kalau Allah baru, mustahil. Yalzamu dauru, dan wajiblah daur ya berputar awita sasul ya berantai ya. Oh, daur itu kemarin muter ya, ketemu lagi kalau tasasul ya terus ke bawah ya, enggak ketemu temu terus ya, tapi berjalan terus. Wakila umamu halun, ini dua mustahil. Kenapa? Li'annahu ta'ala, karena bahwasannya Allah ta'ala qad wajaba la'ul qidamu, wajib bagi Allah bersifat qidam dahulu. Wa idza wajaba la'ul qidamu intafa'an ul'udusu, dan apabila wajib bagi Allah bersifat qidam maka ternapai dari Allah bersifat bahru. Ya, apabila wajib bagi Allah bersifat qidam maka ternapai dari Allah bersifat bahru. Kenapa? Tadi kalau Allah dikatakan bersifat yang baru, berarti Allah sama dengan yang baru. Nah, itu mustahil. Saya makan nasi, kamu makan nasi, sama kamu dengan saya. Apa? Baru makhluk. Saya punya darah, kamu punya darah, sama berarti. Makhluk. Saya tidur, kamu tidur, sama berarti. Allah enggak. Nabi Muhammad sama kita sama, bedanya satu. Yuha ilaih, beliau diberikan wahyu, kita enggak diberikan wahyu. Manusianya sama. Tapi Allah berikan beliau kemuliaan di atas kemuliaan. Beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kan dikatakan apa? Basyar laisa kal basar manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Wa idza tanfa'anhu al-hudus, dan apabila ternapai dari Allah bersifat bahru, hasal al-matlubu, maka hasillah yang dituntut. Wa huwa mukhalafatuhu ta'ala lil awadisi, yaitu berbedanya Allah Ta'ala kepada yang bahru. Wa idza sabata la'ul mukhalafatu lil awadisi istahala 'ala al-mumasalatu allati yaddidul mukhalafatil awadisi, dan apabila tetap bagi Allah Ta'ala oleh berbeda kepada yang bahru, maka mustahil atas Allah al-mumasalatu ya menyerupai lah kepada makhluk, allati hiya yang dia itu ya menyerupai Allah kepada makhluk, didul mukhalafati ya berbeda kepada lil hawadisi kepada yang baru. Jadi Allah berbeda kepada yang baru yaitu makhluk, enggak ada sama-samanya. Kita kuasa, bisa kuasa. Kuasa apa? Kuasa jalan, lari, berbuat. Ini pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan perbuatan kita. Ya. Makanya yang diberikan pahala apanya dari kita? Kasab. Ini yang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Usaha. Itu yang dikasih nilai. Usaha. Niat. Nah, niatnya dikasih juga nil. Makanya ketika kita berbuat ibadah, walaupun enggak jadi, ditulis pahala. Nah, ditulis pahala. Tapi karena Allah, ya, niat karena Allah ditulis. Kita enggak jadi berbuat ibadah itu, ya, nolongin orang termasuk ibadah. Karena diperintah oleh Allah. Nolongin orang termasuk ibadah. Kita enggak jadi berbuat ibadah itu dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Ini dia deh. Termasuk kasab namanya. Usaha. Keinginan. Ketika kita sudah berbuat, pahalanya dua. Pahala niat, pahala berbuat. Ya. Jadi kita, ya, berbuat, bertingkah laku adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Mau tahu lagi buktinya? Kita, ya, ada orang, mudah-mudahan Allah sehatkan selalu kita. Ya, panjang umur, sehat ruhani jasmani. Amin ya Allah. Ada orang stroke. Bersusah payah dia untuk berobat agar sembuh. Dia pergi ke dalam negeri di mana tabib bertempat tinggal di Paranin. Bahkan kalau perlu di luar negeri, ke Cina sekalipun, ya. Dicari. Ya. Semua dicari. Tapi walaupun usaha sudah banyak, semua sudah dikerahkan, tapi sembuh belum juga kunjung datang. Berarti yang membuat bergerak tangannya tuh, yang setruk itu siapa? Allah. Kalau dia enggak usah berobat. Kalau kita enggak usah berobat. Kalau kita yang berbuat, kita yang kuasa. Berarti ini contoh yang sangat jelas bahwasannya perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Jadi yang dikasih nilai pahala adalah usaha, kasab itu. Benarlah ahlus sunnah wal jamaah. Dikasih nilai niat, dikasih nilai perbuatan. Maka oleh karena itu pasang kita punya niat untuk niat yang baik-baik, ya. Pasang kita punya niat yang baik-baik, pasang niat. Niat pengen berbuat baik, tapi bukan, ya, kita main-main, bukan, beneran. Jadi enggak jadi itu urusan Allah. Niat. Kamu niat dari rumah mau ngaji ke sini, dapat pahala. Pahala niat. Kamu ngaji, dua pahalanya. Ya, niat. Pahala niat dan pahala ngaji berbuatnya itu. Ya, maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tauhid, ilmu tauhid. Ketika kita menyadari bahwasannya yang maha berbuat adalah, ya, Allah khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan, maka kita akan bersifat penuh maaf kepada siapa saja. Kenapa? Yang kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat Allah. Kita, ya,
Paling bencinya apa? Enggak sukanya apa kita? Enggak sukanya apa? Ya, terhadap orang, enggak sukanya terhadap perbuatan yang jelek, ya, perbuatan yang salah. Kita enggak sukanya itu aja. Yang di mana itu ada bujuk rayu daripada setan. Jadi kita benci sama setannya. Sifatnya, adapun orangnya kita penuh maaf. Adapun orangnya kita penuh maaf. Kita penuh maaf. Dia mungkin lagi lupa, dia lagi lalai. Tapi hakikat semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita banyak doa kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk berbuat yang baik, jauh dari yang salah, jauh dari dosa. Al-Fatihah.